saat ini dari hasil pencarian tim TNI Angkatan Udara di sekitar 10 km dari tempat ditemukannya titik hilang kontaknya Laerasia, ditemukan sejumlah serpihan-serpihan yang diduga merupakan bagian dari pesawat Laerasia. Beberapa bagian tersebut diantaranya ada seperti engsel pintu dan beberapa benda yang oleh Pangkops dianggap ini adalah bagian dari pesawat Laerasia. Hasil tersebut masih belum bisa dipastikan 100%, namun dari tim Basarnas saat ini menggunakan helikopter sedang meluncur untuk mengambil sampel-sampel yang ada di perairan tersebut. Sekian laporan dari Restu Aputra dari Pangkalan Bun.